Apa kabar teman tani semua? Terima kasih sudah mampir di channel Pegawai Kontrak. Untuk mendapat bocoran informasi rahasia soal pertanian, pastikan subscribe channel Pegawai Kontrak ini. Dan jangan lupa nyalakan tombol lonceng. Teman tani semua, walaupun dilihat dari besarnya biaya ongkos pembelian bibit hanya 5% dari seluruh total ongkos dalam menanam padi. Dan ongkos yang paling banyak adalah tenaga kerja, yaitu 60% dari semua ongkos yang dibutuhkan. Namun pemilihan jenis bibit padi sangatlah menentukan keberhasilan panen. Apalagi bagi teman tani yang menjual hasil panennya dalam bentuk gabah kering panen ataupun dengan sistem tebas di lahan. Semakin berbobot gabahnya, maka semakin tinggi pula harga yang diberikan dari penebas atau tengkulak gabah kita. Pemilihan jenis bibit padi sangatlah menentukan seberapa besar hasil jual padi kita. 3-5 tahun ini sudah nyata bahwa padi jenis Impari 32 termasuk ke dalam kategori padi yang bobot gabahnya paling tinggi. Namun dibalik bobot gabah yang tinggi, Impari 32 mempunyai kelemahan mudah roboh di saat tiupan angin kencang dan rentan terserang hama penggerek batang. Tahukah teman tani semua bahwa ada beberapa jenis padi lain yang juga bobot gabahnya sangat mantap? Bisa menjadi pilihan lain untuk pergiliran varietas supaya tidak monoton selalu tanam Impari 32, yang bisa menjadi menurunkan ketahanan padi Impari 32 terhadap serangan hama. Berikut adalah jenis padi alternatif pengganti Impari 32 yang berat gabah panennya sama atau mendekati bobot gabah Impari 32. Pertama, padi Sri Kandi. Padi Sri Kandi adalah varietas yang resmi diluncurkan oleh pemerintah. Termasuk dalam kategori padi sangat genjah karena umur tanaman hanya 75 hari setelah tanam. Padi ini potensi hasil panennya 10-12 ton per hektar. Tinggi tanaman 90-95 cm. Jumlah anakan per rumpun yaitu 35-40 batang anakan. Dan jumlah bulir setiap malainya sekitar 250-300 bulir. Menanam padi Sri Kandi ini tidak bikin kecewa, teman tani bisa buktikan sendiri. Kedua, padi UA12 Sigupai. Padi UA12 Sigupai merupakan padi galur yang sangat layak ditanam untuk mengejar bobot gabah yang tinggi. Padi ini berat per 1000 bulir gabahnya mencapai 27-28 gram, mirip Impari 32. Dengan potensi hasil panen 10-12 ton per hektar. Umur tanaman padi UA12 Sigupai ini adalah 85-95 dengan tinggi tanaman 107-115 cm. Jumlah anakan per rumpun 20-30 batang dan bulir per balai mencapai 250-350 bulir. Ketiga, padi Gandaria G100. Padi Gandaria G100 adalah padi galur yang mempunyai bobot gabah yang mantap. Potensi hasil panennya 10 ton per hektar. Tinggi tanaman tidak terlalu tinggi yaitu 90 cm dan jumlah bulir per malai bisa mencapai 400 bulir. Anakannya pun cukup fantastis yaitu 30-40 anakan. Umur panen 90-95 hari setelah tanam. Padi Gandaria G100 menjadi jenis padi yang patut kami rekomendasikan untuk mengejar bobot gabah yang tinggi. Keempat, padi CBD08. Padi CBD08 adalah padi galur dengan bobot gabah yang tinggi. Berasal dari induk padi Ciherang yang dikawinkan dengan padi lokal untuk menghasilkan padi dengan gabah yang berbobot tinggi. Jumlah bulir per malainya mantap, yaitu 400-500 bulir.
Potensi hasil panen mencapai 10-13 ton, dan umurnya sampai panen 95 hari. Tinggi tanaman 110-120 cm, dengan anakan 20-25 perumpun. Kelima, padi Birma. Padi Birma ini jenis padi galur yang potensi hasil panennya 11-12 ton dan tingginya 95-100 cm. Umur tanaman 115-120 hari setelah tanam. Jumlah anakan 25-35 anakan perumpunnya. Dan bulir dari satu malai mencapai 300-350 bulir. Luar biasa, padi Birma cocok di segala lahan sawah irigasi. Teman tani belum bisa membuktikan kalau tidak mencoba nanam sendiri. Demikian beberapa jenis padi yang berat gabahnya sama atau mendekati padi Impari 32. Yang bisa menjadi alternatif pergiliran jenis padi yang bisa teman tani tanam. Untuk mendapatkan bibitnya, teman tani bisa membeli secara online. Kalau di toko tani di sekitar teman tani belum tersedia. Channel Pegawai Kontrak ini tidak menjual bibit, tetapi akan kami rekomendasikan tempat online pembelian bibitnya. Lebih jelas baca deskripsi video ini. Semoga bermanfaat. Salam satu lumpur. Salam petani padi Indonesia. Sampai jumpa di video berikutnya.